Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Surya Angler. Kali ini saya akan review lagi mas bro, review reel power handle yang cukup viral namun sekitar 2-3 bulan yang lalu. Kali ini saya baru bisa review ya mas bro, yaitu reel Kenzi The Coral DC 1000. Oke, ini dia reelnya mas bro. Kita coba buka, kita unboxing ya reelnya. Kita buka ya, untuk sebelum kita buka kita coba lihat dulu boxnya ya. Ini The Coral DC 1000 Salvator Concept dari Kenzi. Kemudian ada Salvator Concept 5 rubber seal atau 5 seal di sini, dan juga drag washer 3 pieces drag washer carbon tech, yaitu ada 3 buah pieces drag washer yang dari carbon tech. Kemudian untuk spesifikasinya, ini dia G-ratio 5.2:1, power drag 12 kg, dan kapasitinya sebagai berikut: 0,18220, 0,20180, 0,26 100 meter, dan untuk ball bearingnya 8+1 ball bearing dan seal ball bearing. Oke, langsung saja kita buka. Kita buka ya mas bro. Nah, ini dia reelnya, dan ini handlenya. Kita cek dulu untuk warna Kenzi The Coral ini, yaitu silver mas bro, perpaduan dengan hitam di bagian sepulnya. Untuk handle ini sudah power handle, dan knob handle sudah dari metal seperti ini, dan bahannya yaitu aluminium ya mas bro. Kalau untuk bahan dari reelnya sendiri, yaitu untuk body masih dari grafit, kemudian rotor juga dari grafit, untuk spool dari aluminium. Oke, kita coba pasang ya mas bro. Kita coba pasang dan kita cek putarannya. Oke, handle-nya sudah terpasang seperti ini. Kita cek putaran. Putaran smooth mas bro ya. Dengan knob handle seperti ini agak goyang ya mestinya, agak seperti model yang pakai Eva, soalnya kalau pakai metal lebih berat ya. Dan untuk bell arm seperti ini, bell armnya ya mas bro besar ya, dan di rain roller juga ada ball bearing yang tertutup. Dan untuk one way seperti ini, one way nya nah seperti ini, tidak ada jedanya. Ini bagus, lumayan bagus. Untuk putaran belakangnya juga masih aman. Dan untuk reel ini sudah Salvator Concept ya mas bro, seperti ini. Kita coba buka dalamnya ya, dalamnya spool coba kita buka. Dan untuk tutupnya seperti ini ya, tutup spoolnya. Kita coba buka. Nah, untuk bagian tutup sealnya seperti ini, ada satu buah seal berwarna merah kecoklatan seperti ini ya mas bro. Dan untuk ini terbuat dari metal, kemungkinan terbuat dari aluminium juga. Dan untuk drag washernya seperti ini. Kita nggak bongkar ya mas bro di sini ya, soalnya ini juga barang dagangan mas bro. Jadi kalau ada kerusakan ya nanti maklum kalau nggak dibongkar ya. Kita review saja di sini. Dan untuk clicker seperti ini. Dan ada, belum ada ball bearing ya di sini mas bro ya, masih berupa plastik di sini bushing. Namun di sini sudah ada sealnya, di bawah clickernya sudah ada seal, jadi air nggak bisa masuk ya mas bro. Seperti ini
bagian dalam spoolnya. Oke, kita pasang lagi. Kita pasang lagi bagian spoolnya. Dan untuk bunyi clicker, clickernya seperti ini, Mas Bro. Kita kencangin dulu. Nah, seperti ini bunyi clickernya. Ya, cukup nyaring. Dan di bagian spoolnya di sini ada tulisan DC 1000 G-ratio 5.2:1. Dan sebelah sini juga ada tertulis line capacity-nya ya, Mas Bro. Seperti ini. Oke. Dan untuk beratnya reel Genji Decoral ukur 1000 ini kita coba cek ya, kawan. Untuk berat reelnya yaitu 252 gram. Ya, reel ini termasuk enggak terlalu berat. Masih bisa buat like ultralight maupun ultralight casting maupun ultralight dasaran atau mancing pinggiran. Ini cocok juga ya, Mas Bro. Soalnya ya dari segi warna tampilan reel ini sangat elegan dan juga cukup mewah. Kalau untuk harganya, reel Decoral DC 1000 ini dibanderol dengan harga 290 sampai 295 ribuan saja ya, Mas Bro. Jadi ya, reel ini masih termasuk reel dengan harga yang cukup murah, sudah saltwater, dan juga drag washernya sebuah terbuat dari Carbotech. Jadi reel ini cocok buat main di laut ya, Mas Bro. Oke. Dan untuk spek lebih jelasnya nanti kita silahkan saja cek di deskripsi atau bisa lihat di dalam boxnya ya, Mas Bro. Oke, terima kasih telah menonton video review tentang reel Genji Decoral 1000. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan apabila berminat dengan reel ini, di sini tersedia yang ukur 1000 dan ukur 6000. Kalau ukur 6000 dibanderol dengan harga 330 sampai dengan 335 ribuan, Mas Bro. Yang ukur 6000-nya seperti ini. Ya, cocok buat main jigi maupun mediuman. Ini cocok juga buat di rock fishing, juga masih masuk ini, Mas Bro ya. Oke, terima kasih telah menonton. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.